Oke guys, kembali lagi di channel FKR Project. Seperti biasa, kali ini gue bakal coba nge-reaction video yang lagi rame, yaitu Dead Villa Dead Villa dan Vidya menikah. Dan ini muncul di FYP gue dan viewersnya benar-benar jutaan. Mungkin ya, viewers sebesar ini mungkin gabungan antara Vietnam dan Indonesia ya. Jadi fansnya menjadi satu ya, antar negara sehingga jadi rame banget. Oke, kayaknya menarik ya. Kita lihat sesi pernikahan mereka seperti apa sih ya. Oke, buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys diklik tombol subscribe. Ketika kalian klik subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari. Langsung aja kalian klik tombol subscribe, kita mulai videonya. Let's go. Oke, ini ada video dari Adi ya. Ini ya. Ya, TikTokers, dan ini video dia ditonton 15 juta karena dia memposting sebuah video ini. Oke, nanti gue bakal coba nge-reaction dari dua sisi ya, Dead Villa sama Vidya. Oke, pertama kita reaction sahabatnya dulu, kan mereka sering bareng-bareng ya kemana-mana. Oke, kita coba tonton dulu ya pernikahannya seperti apa ya. Dan saya kawinkan kepadamu Vidya Rahmawati binti Bapak Budi Setiono dengan perintah pamannya. Serius ini bahasa Indonesia? Yang telah mewakilkan kewaliannya kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas dan uang 11.523.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vidya Rahmawati binti Bapak Budi Setiono almarhum dengan mas kawin tersebut tunai. Nangis guys, nangis. Keren banget sih Dead Villa ya. Dead Villa ya. Dia kan dari Vietnam ya. Setahu gue dia ngelakuin, yang gue tahu ya, karena gue nggak ngikutin mereka. Tapi yang gue tahu Dead Villa itu sampai dia sunat, dia pelajarin bahasa Indonesia. Tapi gue nggak tahu dia ini pindah agama udah apa belum. Kayaknya sih udah ya harusnya. Tapi gue juga nggak tahu karena gue nggak ngikutin. Perjuangannya gila guys sampai bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Dan ya dia paham mungkin artinya ya. Gila. Ini temennya aja guys sampai nangis ya tadi. Tadi maharnya berapa sih guys? Gue pengen denger deh maharnya berapa, penasaran. 3.000 rupiah dibayar uang 11.523.000 rupiah dibayar. Dia kan banyak uang ya. Kok maharnya 11.323.000? Ih, keren banget guys. Ini menunjukkan sebuah kesederhanaan ya. Keren. Gue masih gak percaya loh. Mereka berdua ini banyak uang loh. Kok maharnya cuma 11 juta? Ini sebagai contoh sih. Keren. Oke, kita lanjut ke videonya. Vidya, sebenarnya ini akun TikToknya Vidya guys. Jadi akun TikToknya Vidya gak terlalu banyak upload tentang pernikahan. Cuma ada satu, lebih banyak bareng-barengnya ya. Ya mungkin tunangan juga nih, ada ya. Oke, gue coba pengen nonton pernikahan aja. Di sini tembus. Ini dulu lah. 8,2 juta dulu ya. Yang masak-masak sih. Kayak biasanya serius sih. Oke, kita coba tonton. Oh, keluarganya ngikut juga. Oke. Gila. Keren. Ini nyiapin makanan ya. Biasanya kalau kita ke kondangan kan biasanya ada makanan. Ya inilah. Jadi orang Vietnam guys. Keren. Lanjut video pernikahan. Oh, tanda tangan. Oke, ini lagunya lagu Vietnam guys. Nanti gua ganti ya, sorry ya. Kita lebih ke videonya aja. Ini gua fatin deh soundnya. Ini di orang mereka menikah guys.
Anjay, udah tukar buku nikah. Udah sah guys, gila. Biasanya live-live TikTok bareng ya. Gokil. Bermula dari TikTok, yang gue tahu sih ya. Karena gue kenal mereka dari TikTok guys. Idih. Dulu sempat ribut setahu gue, tapi comeback lagi dan nikah gitu. Keren. Ini artinya apa guys? Han po chuo huo. Bisa gue translate gak ya? Oh, kebahagiaan meledak. Sedih. Keren. Oke, cuma video satu ini tapi di Dead Villa. Ini banyak video yang diupload dia. Oke. Kita coba tonton dan ya ini banyak banget pernikahannya. Oke, kita tontonin dulu ya. Ini besar-besar semua viewersnya, guys. Oke, langsung kita tonton dulu yang paling atas. Bentar, kok Dead Villa pakai lagu bahasa Indonesia ya? Oh, enggak bisa. Ciuman enggak tuh? Sekali lagi. Senyum kalian semua. Yang jomblo mah sedih guys nonton kayak gini. Gak apa-apa, jomblo itu terhormat ya. Kita mencari yang terbaik aja. Kelas. Next. Guys. Ini orang tuanya ya. Gua gak terlalu ngikutin sih. Dicuci kakinya. Anjay. Dikasih minum. Ini adeknya ya? Enggak, ini istrinya. Oh, itu adeknya. Ini Vidya ya. Anjay. Ini kayak sama orang tua gitu ya, maaf-maafan. Ini apa nih? Ini. Tuh, jadi cepat-cepat lah kalian nikah. Cepat-cepat kalian nikah ya, belum nikah ya. Udah nikah ya, selamat lah ya. Keren banget ya. Filipina, Vietnam to Indonesia. Next. Lagunya lagu Vietnam guys, gue nggak paham. Ini backsoundnya kebesaran sih. Ini yang di TikTok Adi tadi ya, saya terima nikahnya gini-gini. Anjay, cantik juga ya ini. Oke, dia Dead Villa juga good looking sih, cocok lah ya. Keren sih bisa bahasa Indonesia demi buat nikahin. Nangis loh. Yang gue salut tadi sih maharnya cuma 11 juta guys. Dicio. Bentar. Cium pipi lo tutup pakai buku nikah. Cium bibir agak lo tutup. Ada aja. So ya selamat ya. Next video selanjutnya. Oh, ini kayak nari adat gitu ya. Ini Ponorogo apa sih? Barongsai lagi. Barok. Guys, lupa gua guys namanya. Apa sih? Barong ya? Ini orang Vietnam. Gue tahu ini Dead Villa ya.
Widi. Anjay, kok bisa? Gila, palanya kuat banget anjir. Gila. Keren banget ya. Gue penasaran sama mungkin tunangan mereka ya. Ini kali ya. Bentar, ini artinya apa nih di sini? Gue pengen coba translate. Kembali dengan istri mertuaku. Istri mertua. Let's go, coba tonton. Ini apa nih? Ini tempatnya bagus. Ini bukan istri mertua, istri kamu, Dead Villa. Mungkin Google Translate-nya salah, guys. Anjay, gila cakep banget. Good looking. Anjay. Berawal dari TikTok. Live TikTok setahu gue ya. Anjay. Keren. Hey. Gue yang agak panik. Gokil guys. Ya, yang gue bikin salut satu lagi sih ya. Gue bilang tadi ya, maharnya cuma 11.300.000. Itu penerbang, mungkin penerbangan Indonesia ke Vietnam balik lagi ke Indonesia pun itu udah habis guys. Uang segitu mah, kok maharnya masih bingung. Guys, coba ceritain kenapa dia mau mahar yang sangat kecil ya. Gue agak kaget sih, 11.023.500. Kalau nggak salah, seinget gue sih segitu ya. Coba komen di bawah kenapa maharnya sekecil itu. Tapi ya intinya selamat sih. Ya semoga langgeng lah ya. Selamat happy wedding, biasa disebutkan orang Indonesia. Selamat pernikahannya. Ya intinya ya terus bareng-bareng lah, jangan sampai berpisah ya. Ya thank you banget udah menghibur dengan kebucinan kalian saat di live, saat konten perjuangan kalian ke Vietnam, si Villa Vidya ke Vietnam, Dead Villa ke Indonesia. Ya gitulah. Ya ada drama-drama banyak banget, kayak mereka pacaran dan akhirnya nikah juga, walaupun ada dulu drama sempet pisah kan, balikan lagi ya. Yang gue tahu infonya seperti itu karena gue ngikutin gue, tapi nggak terlalu gitu ya, yang muncul-muncul aja. Oke, videonya cukup sampai sini aja guys. Gue mau bilang ke kalian kalau gue nge-reaction nggak pernah namanya pakai skrip ya. Jadi video ini selalu gue buat dengan ya secara apa yang gue lihat itu gue komentari. Yaudah, gue di sini pengen mengakhiri video. Di sini gue Fadli. Kalau misalnya salah kata ya mohon dimaafkan ya, karena balik tadi gue bilang video gue nggak pernah pakai skrip. Jadi ya kalau ada kata-kata baik silahkan diambil aja. Kalau banyak kata-kata buruk silahkan kontennya jadikan hiburan semata. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.